Selamat pagi Hari Kapit. Okey, pagi tu kami dekat pulai ngagai rumah panjai kami ba Sungai Paku. Laban sarito Hari Ngundi. Kami menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Okey. Dek kak kini. Kak kini nek. Aku ke pulai ke rumah. Nama mendek pulai rumah. Nama kebuah. Ah, nyuntiang kurang. Nyuntiang. Ini nek. Pulai rumah, pas nyuntiang. Okey, dini menu. Lawa baju yang deh. Lawa. Ngantak man, ya. Saya kena mata hari itu. Mata aku ya, nada tu pada pada. Mak gagak sudah mai. Jangan ada aku. Ini nek. Oh, bini. Hah? Jangan tinggal aku. Ngai tinggal ada bini nek. Oh. Nama bini. Bini dengan tinggal ada? Dia aku, dia bini. Oh, iya. Oke. Kita tiga kak ini. Malah itu kami ngundi dua ya, ngundi enam, ngundi itu. Ngundi layak dengan ngundi, dua itu tak berdaul layak ngundi. Okey, kita kas dua yang ngai ngundi, tang berdaul layak. Perjalanan kami dimulai untuk pulai ke rumah panjai di Sungai Paku Kapit menggunakan kenderaan pacuan empat roda. So, dia tu kita yang melalui Jematan Sungai Baleh. Lama-lama kena pulai kumedak jalai itu dah mai man pembaharuan di mana dah bisik jalai ta dia tu kami lalu Jematan Mujung dak pemanah Jematan Mujung subak bedaut siap tu. Bedau detail jalan itu ha. Dia tu wah dah satu pembaharuan dan diharapkan di masa hadapan jalan itu semakin manah lagi untuk digunakan penduduk-penduduk sekitar menua Toilak. Okey, dia tu kita masuk ke simpang kami ke Paku Kien. Dia tu jalan itu bedau laluan jalan balak lah. Tapi keadaannya kumpeng au sebeda-sebeda otok tu consider manah lah. Even kereta sedan biasa pun boleh lalu tu. Okey. Jadi perjalanan tu mungkin dalam masa 45 minit kita atai ba rumah panjai kami ba Sungai Paku Din. Sama-sama kita medak. Pemandangan di amat manah ya di sepanjang perjalanan kami memulai Kediri. Tambah pada pagi-pagi itu cuaca bedau berembun. Oh, cukup manah pemandangan. Celap. Kawasan tinggi, bukit tinggi tu manah mat.
Sarito ari mengundi ba menua Sarawak ya. Jadi kami mulai kediri ngai rumah panjai ngai pusat mengundi. Jadi hari sarito maya ari mengundi to dimulai ngau hujan. Okay, jadi beketok me suasana ba rumah panjai kami ba rumah jamba Sungai Paku Kapi. Dah 2 tahun ku dah nak meda rumah panjai tu. Okay, rindu amat hati meda ya. Orang pun dah mayu hantai ya ke Kak Ngundi. Pasti mayu kami serumah. Ya kelama nak dipedak pulai agar rumah panjai laban tanggungjawab sebagai pengundi ya. Tok megaya ya, tidak ya tengah berbaris untuk nunggu geliran Kak Ngundi. Tok mi rumah panjai kami ya, ruaya. Apapun keputusan pilihan raya kali itu, harapanku cuma ngagai sabak pemenang ya ke dipilih rakyat jalan kelah amanat na tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh rakyat ngagai kita. Baik meh pemansang atai ngagai menua kita dari segi ekonomi, kemudahan infrastruktur, sosial, upah mehnya ke peringkat ke lebih mana lagi agar kita setanding ngau pemansang negeri-negeri bukai bak benua Malaysia. Kasih meh ke rakyat kita leban sidak ya dahagakan tuan.